set work. Standby music. Apa persiapan Diva AA bila bertemu Munkar dan Nangkir? Bigau. Ini lebih kreatif aku lah. Aku akan sound Munkar Nangkir. So sebat mak bapak kau dulu. Diva, ampun. Janganlah sebegitu. What up people, this is Ricardo dari Lagu Dari Langit. Assalamualaikum semua. It's been a while, tidak buat vlog. Mereka bilang buat reaction video lah. Quite recent, ada yang berlaku recently ni. Sebenarnya sudah berlaku lama sebenarnya. A year ago if I'm not mistaken. Tapi baru viral because ada orang kasih upload on TikTok. Dan dia terus bertular ke Instagram, dia tular ke Facebook, dia tular ke YouTube. Dan apa yang berlaku adalah satu petikan yang mana Diva AA dan juga OK Let's Go bercerita tentang Munkar dan Nangkir. So banyaklah orang respon dan banyak orang cakap it shouldn't be a joke, it shouldn't be laugh about you, it's macam irrational, and orang bilang very offensive dan tidak sepatutnya lah. Well, okay, not to side anyway, anyone, not to siding anyone. My point of view, sebab saya adalah pendengar OK Let's Go punya podcast, dan that particular episode adalah diorang jemput Diva AA, which is Diva AA ngam-ngam berada di Singapura masa tu. Before anything, saya kasih tahu lah, OK Let's Go adalah podcast yang nombor satu di Spotify di Singapura, dan they gain listeners not only Singapore tapi diorang ada Malaysia, Brunei, Indonesia, and of course lah the whole Malaysia lah. So itu adalah diorang ni adalah ex-DJs dan ex-host untuk macam-macam program TV and radio station. So apa yang berlaku adalah dalam klip yang digembar-gemburkan itu adalah Azhar Ismail, dia tanya pasal apa reaksi kamu kalau Munkar Nangkir begini-begini, dan si Diva AA ni jawablah dia suruh pergi mak ni bla 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 bla. But like this, banyak orang slam on OK Let's Go tu, terutama probably Azhar Ismail, because Azhar yang tanya tu soalan. Untuk makluman semua, itu soalan, that's why the clip sangat pendek, dia kasi nampak yang part itu saja. Sebenarnya soalan itu adalah daripada pendengar bagi soalan, because they doing live during that time. Soalan pendengar, dan diorang bacakan saja dan dijawab oleh Diva AA. So untuk makluman semua juga, podcast ni adalah for me is explicit, because semua podcast pun mostly they kind of like explicit juga, not all tapi kebanyakannya. Dan itu bukan explicit, but menyentuh bab agama lah kan? Dan kita faham itu konsep, kita faham itu adalah tidak sepatutnya dimainkan. Cuma kamu perlu tahu itu adalah soalan daripada pendengar, okay? So itu adalah soalan daripada pendengar, dan Azhar Ismail hanya bacakan saja. Dan apabila Diva AA jawab sebegitu, sepatutnya Diva AA yang dihentam kalau itu betul kan. Dan selepas itu reaction Dean dan juga Raja Razi ketawa terbahak-bahak. Let me get you straight on this one, the issue. Diorang ada podcast, diorang jemput guest. Macam kamu ada orang datang di rumah kamu, lepas tu kamu ada guest, dan bila kamu ada orang tanya soalan begitu, guest kamu jawab begitu, apa kamu punya reaction? What should you do? What will you do? Diorang guest datang, kau jemput diorang datang, dan diorang sanggup datang. I don't know if it's paid or not. Probably not, because maybe Diva AA tengah free di Singapore, dia ngam-ngam dan diorang dijemput. Dan dia dijemput. What will you do? Because if it's, you know, bila orang dia jawab, orang dia bacakan soalan daripada pendengar, dan to guess jawab begitu, what will you, orang bilang, react? For me, it's funny and not funny at the same time, because memang tidak boleh diletakkan funny benda-benda yang orang bilang
melibatkan agama nih, very sensitive. But what will you do? Takkan kau terus, eh, kau Diva ya, tidak boleh sampai itu lah kau ni, ya. Terus begini kau keluar kau sekarang. At the very moment, at the very professional punya engagement yang dorong buat di situ, interview. Dan berlakulah. Saya nampak banyak orang replying to that. I think ada diss track lah coming out soon ni. So banyaklah artis-artis Malaysia, mostly artis Malaysia sudah cakap di macam it's not funny at all, bla 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 bla. Memang it's not funny at all kalau ikut betul. Cuma you guys need to know, okay let's go, alright? And you need to watch the whole episode. Ada 3 parts of okay let's go mewawancara ataupun menginterview Diva AA, part 1, part 2 and part 3. So during the time memang sana memang banyak maki-makian, banyak tak kamu faham Diva AA macam mana kan? So what to expect? Bukan orang yang memaki, bukan orang yang mencarut, tapi Diva AA yang jawab gitu. Saya tidak menyalahkan Diva AA, memang dia punya pembawaan ataupun dia punya karakter yang dia ada sekarang ni adalah begitu. So, you guys need to know, okay let's go. First and foremost, diorang ni all adalah, bukan saya signing diorang lah, tapi what I know, what I read and what I heard from them, what I listen daripada podcast diorang. Because podcast diorang ni kan banyak membantu a lot of people yang listening to them. Diorang ada 50,000, average of 50,000 stream in a week. I think from a second, diorang sudah more than 5 million stream all over. Keseluruhan lah, in whole lah. I think more. Atau, you correct me if I'm wrong. So, diorang ni adalah background DJ. Very well educated. Very well, orang bilang, very educative lah diorang punya podcast. Diorang, they are not stupid, and three of them adalah orang adalah Muslim. If you want to know, Za is very dari keluarga yang warak ataupun daripada keluarga-keluarga yang orang bilang very muslimik lah kan, siapa macam gitu. Saya minta maaf kalau saya salah ataupun saya macam offended ke atau macam mana, sebab itu klip sangat pendek menampakkan diorang macam seolah-olah tiada education, menyoal dan responsif yang macam mempersendah. Sebenarnya tidak. Okay. So Zani daripada keluarga yang sangat kuat agama, the family. Din pula, Din ni dia study, dia sekolah madrasah during dia punya high school in Johor. Daripada tingkat sesama, kalau kita pakai tingkatan maybe I don't know di sana, tingkat sesama sampai tingkatan 5. Raja Razi is a very family man. Sangat family man, dia ada anak dan keluarga dan semua orang pun ada keluarga masing-masing. So I don't know lah, perspektif kamu orang macam mana. Macam mana pun mungkin kamu akan komen di bawah, because dia sangat baru lagi. So hopefully ini boleh membantu kamu, apa itu okay let's go, kenapa itu soalan begitu. Tapi dia sangat pendek. Sebenarnya itu soalan bukan disoal oleh diorang, tapi disoal oleh pendengar mereka. Dan diorang very educative, they very sensitive, and they very, orang bilang, banyak membantu bagi inspirasi to their listeners, termasuk saya, to be frank. Kalau kamu follow betul-betul diorang, diorang ada buka, okay ya, let me tell you lah, diorang even ada NJU, they engage with NJU punya podcast, which is NJU ni adalah non-judgmental ustaz atau ustazah, yang mana diorang ada satu podcast khas untuk orang pembetulkan, you know, tentang informasi ataupun education pasal agama, yang memperbetulkan surah-surah kalau dalam bacaan ada ustazah dan ustaz yang terlibat. So diorang ada satu itu. Diorang ada juga plan B yang talking about the politics, about the environment in English. So diorang contribute, each of the podcast pun diorang contribute. Contribution yang sangat bagus lah kepada listeners. Dan diorang punya aim sebenarnya Singaporean, but then you know, podcast is very, very worldwide, very general. So memang kau boleh dengar dari mana-mana platform di seluruh dunia, as long kau ada internet. So diorang juga buat all those stuff, even cover Nasheed and everything. Diorang daripada Dikir Barat punya background juga. So bagi saya, they shouldn't be slammed like that without you guys knowing who is. Okay, let's go. Macam saya siding diorang pula kan, tapi tidak. No, saya faham apa yang orang komen-komen pasal diorang dan juga apa yang berlaku.
orang-orang yang start slamming diorang. Kita faham, because kamu nampak itu clip sangat pendek. Dari itu saja, but you didn't see the whole episode sebenarnya. Dan juga podcast-podcast diorang yang lain. They won't be somebody, they won't went viral like this if they're nobody. There must be a reason. So itu saja daripada saya. Hopefully, jangan kecam saya lah. This is my point of view. Kalau kamu ada kamu punya what you want to say about this one, your thought about it, boleh komen di bawah lah. So get to know them, listen to them on Spotify. Okay, let's go. Jangan lupa juga kalau Sabahan boleh listen to our podcast, Kinabalu Podcast. Saya Ricardo dari Lagu dari Langit. Assalamualaikum.